Assalamualaikum, bersama saya WK and so ketemu. So, okay, pada kali ini saya nak bincang mengenai nilai lulus loan. Okey, jika anda buat pinjaman untuk tanah, okey, semestinya okey, kita ada satu rujukan di mana bank ada rujukan dia. Berapa nilai yang dia ingin luluskan? Okey, semestinya dia akan merefer kepada nilai semasa, okey, untuk tanah tersebut. Kita tahu tanah ataupun rumah sendiri dia totally dia ada orang kata peredaran masa dia dan juga peredaran nilai dia mengikut kadar semasa lah. Mungkin anda akan tanya, kenapa kawasan tu dia akan nilai terus meningkat? Kenapa tidak stay je? Anda kena ingat, di sekeliling itu akan wujud satu perubahan infra. Kalau secara mudah untuk anda faham, okay? Kalau dulu anda rasa tak ada bangunan ni, sekarang ni dah tiba dah ada dah bangunan tu kat situ. Pasal tak? Jadi benda inilah yang menyebabkan orang kata berlaku perubahan. Jadi jika bangunan tu diwujudkan, totally dia punya harga pun ada nilai dia. Jadi anda yang sudah terdahulu yang berada di situ, semestinya nilai anda pun akan meningkat. Jadi rujukan dia, jika anda buat pinjaman tanah dan sebagainya ataupun rumah, dia akan rujuk kepada nilai semasa dan dia ada ketetapan dia berapa persen yang akan diluluskan. Okey, jadi saya harap anda faham benda ni. Apapun, cubalah cek nilai dahulu untuk dapatkan yang the best lah value untuk membeli ataupun menjual. Okey, okay, itu saja. Okey, wallahualam.